Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Agen Channel yang baru. Kali ini Agen Channel kedapatan motor Honda Beat Street ya. Anda perhatikan dulu. Oke, nah bro, jadi tadi motor ini sama konsumennya didorong ya, jadi kondisinya mati. Oke, nah untuk itu saya hidupin dulu biar penjelasan paham kondisi awalnya. Oke mas bro, sudah nyala, atas ya, mungkin ya. Saya matikan ya. Nah, oke, klakson. Oke, sekarang kita hidupin ya. Kita pencet gini, kita hidupin. Nah, tidak bisa. Oke, nah, oke mas bro. Andai kata nih ya, andai kata akinya tidak nyambung ataupun double satunya tidak bisa. Oke, tidak ada gerakan mas ya. Kita menggunakan engkol, harusnya motor ini hidup ya, karena pada motor injection Honda ini tadi walaupun tanpa aki hidup, intinya begitu ya. Dan ini kondisinya akinya ada tapi di double nggak bisa, sekarang pakai engkol. Oke, terus ya. Wow, lain mas bro ini. No tidak bisa. Kita saya jadi saya jauh mungkin. Oke mas bro, ada satu kelainan yang terdeteksi, yaitu di starter tidak mau bergerak sama sekali. Nah, itu bisa terjadi. Ini bisa terjadi ya. Double starter mau memutar tapi askur digendoli, ditahan ya. Makanya enggak bisa berputar. Itu bisa terjadi. Oke, karena baik starter tangan maupun starter kaki tidak bisa menggerakkan. Terus kemudian bagaimana langkahnya? Penjenengan harus buka sini dulu mas bro, apa yang terjadi? Supaya mesin itu bisa bergerak dulu, bisa berputar dulu. Bagaimana mau bisa hidup orang berputar saja tidak? Ya, oke. Bawa ini sih, 8 nih. Apa itu? Iya. Kompresor mungkin kita impact dik. Siapkan impact dik sana ya. Malu sih, malu kecil. Masih nggak bukan kecil amat sih. Palu karet lo ya. Oke, mas bro. Engkol sih. Oke mas bro, ada perhatikan ini. Tadi kan kita engkol susah toh. Sekarang coba kondisi terbuka. Apakah dia bisa? Oh ini sudah bisa. Oke. Deket ini, tuh terkunci, nggak bisa. Sekarang begini, tahan dulu ya. Ayo di sambungannya sih. Oke mas bro, ada perhatikan ini 22, saya tempelkan di sini, saya putar. Tuh, pas lepas. Nggak lepas ini. Kenapa ya? Tapi cepet. Iya. Kayak kita putar balik mas bro, kita balik putar balik. Ini ceritanya kehabisan oli, coba dicek dulu olinya ya. Ayo sini. Ini coba kita, Dik, siap menang tatapan oli, Dik. Sama 12 ya, Dik.
coba kita lihat. Bentar, kita lapin dulu. Ini Mas Bro. Oke, Anda perhatikan, saya lapin ya. Bersih, bersih, udah bersih. Kita masukkan. Celup. Kita tarik. No, tidak ada Mas Bro. Song. Oke Mas Bro, jadi ini ceritanya kehabisan oli sehingga terkunci. Oke, tapi yang lucu murnya tadi ya, mur puli depan itu kita buka aja begitu. Oke. Wah, tap sekalian deh. Ya, ditap. Ya jelas ya Mas Bro ya, ditap ya. Pak Ilham, ini motornya Pak Ilham. Ini motor jaringan Pak Ilham. Tidak ada olinya. Oh, itu Mas Bro. Iya kan? Banyak olinya ya? Banyak yang hilang ya? Oke loh, banyak yang hilang. Pabos hilang. Ini motor yang jenengan, olinya dipakai ngopi. Bener. Tapi ini seenggaknya puterannya deh kayaknya. Oke Mas Bro, kalau sudah begini bagaimana? Iya kan? Tadi kan intinya motor didorong. Saya juga nggak tahu penyakitnya apa. Ya, ternyata didobel nggak bisa. Bagaimana bisa double orang dia berputar aja tidak, buktinya kita engkol tidak bisa. Oke, ternyata indikasi yang keberikutnya yaitu olinya habis ya, jadi ceritanya pistonnya terkunci. Nah sekarang bagaimana, ada dana apa tidak? Kalau tidak ada dana, begini caranya. Dik, kencengin dik. Kayak kopi bener loh Nduk. Dik, kencengin dik. Yang kenceng Mas Dika. Suruh kencengin, kencengin nae. Oke Mas Bro, jadi kita isi oli ya. Perhatikan ini masih kosong ya, masih bersih loh. Oke, ini kalau kita masukkan celup ini, nggak usah diputar. Nah, masuk kan sampai di sini loh. Ini sampai di sini. Kelihatan ya? Oh, kayak kopi bener. Iya. Aja syutingnya. Koleksi itu kosong. Tajam. Kan Saman juga pernah punya kan buat gantungan. Dikasih temenmu.
kemana ya dulu ya? Banyak loh, Mas. Oke, Mas Bro, selanjutnya bagaimana? Nah, kita bantu oli itu masuk ke ruang bakar ya, biar melumasi pistonnya. Oke, gitu. Kemudian bisa lewat mana saja, mau lewat atas sini bisa, mau lewat mana saja bisa ya, lewat mana, lewat atas saja sini ya. Oke, bisa lewat sini. Nah, atau lewat lewat ke mana, lewat busi juga bisa. Oh, lewat busi aja, lewat busi, lewat busi. Oh, cepat lewat sini ya, busi dik, busi dik. Ya? Pilok krom. Sapuro atau. Oh, enggak punya Pak Bro, Pak Bos. Itu pakai anu, saya pakai klingkut itu. Soalnya anu, Pak, mau tak pilok. Bekasnya itu jelek gitu loh. Maksudnya bekasnya itu gelombangnya itu tinggi itu loh. Iya. Pakai sapuro aja. Sapuro. Yang untuk mana? Yang bekasnya itu. Sapuro atau hitam. Warna. Bintang warna kok toto bisa. Oke Mas Bro, jadi kita awali buka busi ya. Pokok intinya bagaimana supaya oli tadi bisa masuk ke dalam ruang bakar, intinya begitu aja. Tapi sebenarnya bukan ke ruang bakarnya ya, yang dituju adalah kepada pistonnya supaya pistonnya supaya mendapat pelumas, begitu aja intinya. Linernya itu loh. Nah ini oli ya, no oli. Oke. Okay. Oke Mas Bro, nah ini kita masukkan begini. Oke, nah ini udah masuk toh. No, udah masuk ke sana. Sapuro Pak ya. Oke Mas Bro, karena ini kondisinya tadi terlepas ya, maka saya impact dulu, saya kembalikan dulu. Ya, takutnya belakang juga dulu pisan ini. Mau dipaksa ya tadi. Oke, sekarang kita putar ya. Mau putar ke belakang, mau putar ke depan, monggo, yang penting dia maunya diputar kemana begitu. Kadang diputar ke depan tidak mau, kadang juga diputar ke belakang tidak mau. Maka cari yang paling mudah. Ini ke depan, ya. Oh,
ini masih bisa mas bro. Loh ini seret seret. Nah kalau seret begini-gini kan. Oke, terus begini loh. No. Ya. Sini sayang, ada suara ngik-ngik sayang. Suara seret di sini ngik-ngik gitu. Cit-cit. Iya, cit-cit. Oke mas bro, sampai di sini bisa dipahami ya. Setelah itu ada tutup nih ya. Ini juga ngunci nih. Oke mas bro, ini juga ngunci ya. Kita benerkan dulu ya. Nah, bisa. Oke. Siap-siap. Nempelnya harus kenceng. Kalau nggak kenceng, nggak bakalan hidup. Ya. Terkunci lagi. Iya. Anu yang ngebulnya parah ya. Dan nggak oli. Oke mas bro, ini adalah atap dari oli yang kita masukkan. Ya. Dengar tadi suara tata-tata kenceng ya, kemudian mulai memelan-memelan. Karena apa? Karena sudah kemasukan oli, ya. Thank you.
merokok motore. Propolengo. Suaranya kemelitik sekarang. Bukan itu. Oke Mas Bro, ini sepertinya nyampe di Setang nih, nyampe di Konrutnya ini sepertinya. Waalaikumsalam. Oke Mas Bro, dan ini menjawab pertanyaan daripada teman-teman sampai April kemarin. Mas, setelah saya mengalami kejadian semacam ini, kemudian saya lakukan semacam ini, ya, itu motornya ngasep terus. Dan sekarang Anda gunakan logika. Tadi sampai terkunci, sampai macet, itu berarti kan namanya macet berarti kan luka. Ya, namanya macet berarti sudah luka toh. Kalau sudah luka berarti bagaimana cara penanganannya? Kan berarti harus diperbaiki. Makanya dari awal saya katakan, ada dana enggak? Kalau tidak ada dana, berarti yang penting motor hidup, jadinya bisa jalan pulang. Abaikan suara. Ya, suaranya ditutupi sama ini. Oke, perjalanan bisa pulang. Mas, apakah bisa dipakai perjalanan jauh ratusan kilometer? Bisa, teman pakai. Apakah bisa dipakai sampai setahun berikutnya? Bisa, kalau perjalanan kuat. Ya. Artinya bagaimana? Berarti kuat ada asapnya, berarti kuat ada suaranya. Oke, bisa dipakai. Yang penting olinya terjaga. Artinya bagaimana? Perjalanan kudu menyadari, setelah kondisi semacam ini, pasti oli akan cepat berkurang. Pasti. Ya, dan maka perjalanan harus bisa mengoreksi dulu. Kira-kira kurangnya ini dari pengisian 800 tadi itu berapa hari atau berapa bulan? Ya misalkan dalam 1 bulan dia berkurang setengah. Nah, perjalanan harus mencatat itu. Oke Mas Bro, bisa dipahami. Jadi intinya adalah sadar diri Mas Bro ya. Sadar diri. Nah, kemudian soal penanganan itu adalah urusan sama dana. Ya. Coba Anda bayangkan kalau kondisi macet semacam ini di tengah perjalanan. Ya. Kan perjalanan sangat-sangat membutuhkan ilmu ini. Gitu, kalau nggak gitu perjalanan masuk bengkel pasti langsung ditangani, dananya lumayan. Ya, monggo, perjalanan sesuaikan. Nah, ini adalah kondisi darurat dan bisa menjadi tidak darurat juga. Artinya, pertama darurat, kalau ada dana langsung diganti, kalau tidak ada dana ya berarti berlanjut. Oke, cuma ingat, tutup telinga. Ya Mas Bro ya, jaga oli. Tutup telinga, jaga oli. Oke, terkadang juga ada yang tidak parah semacam ini, jadi walaupun sudah macet, setelah bisa hidup lagi, dia langsung aman juga ada. Tapi tetap itu namanya ciri atau luka. Nah, luka itu tergantung kondisi lukanya seberapa, kita nggak bisa melihat kalau nggak dibuka dulu. Oke Mas Bro, dan ini untuk Pak Liam ya. Ya jelas kondisinya motor jenengan ini, kejadiannya adalah kehabisan oli, kemudian terjadi macet, sehingga dobel penjenengan tidak bisa. Intinya begitu. Nah sekarang sudah saya hidupkan dengan keadaan semacam ini, nanti akan saya konsultasikan. Jika Pak Ilham ini mau mengganti, ya saya lanjutkan. Kalau tidak, inilah tutorialnya bagaimana supaya menghidupkan motor. Karena motor ini mati, seorang bengkel harus bisa menghidupkan motor. Gitu, mati harus kita hidupkan. Setelah itu adalah urusan dana. Oke, sekarang saya coba menggunakan double shutter. Mati, kotak, oke. Nah ini hidup. Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami. Jadi double starter adalah efek, adalah imbas. Ya, tetap permasalahannya adalah piston macet. Oke, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, komen, dan share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Terima kasih kepada Pak Ilham ya yang telah memberi rezeki hari ini kepada saya. Oke, nanti soal kelanjutannya kita rundingkan lewat telepon. Oke, cukup di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video agen terbaru. Oke Mas Bro, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, agen terbaru.